Saudara-saudari, ibu bapak sekalian, kami mohon untuk maju ke depan untuk menyaksikan pembagian hadiah. Kami mohon juga untuk para juara-juara dari PTM Cimuning A, PTM Cimuning B, kemudian dari Tiga Dewi A, Tiga Dewi B. Juara-juaranya tadi sudah disebutkan oleh IO kita, Bapak Husin, yang telah mengatur pertandingan perjalanan dari hari Sabtu dan Minggu ini. Baik, Ketua Panitia, Pak Budi. Pak Budi. Kami mohon untuk ke depan Bapak Budi Prayitno selaku Ketua Panitia. Baiklah, kami informasikan bahwa para pemain-pemain dari PTM masing-masing juara 1 Tiga Dewi dari Tiga Dewi dan juara 2 dari Tiga Dewi di antara diperkuat oleh saudari Anjar, kemudian saudara Bapak Gunawan dan Bapak Andang, kemudian Bapak Poniman dan Bapak Tony. Kemudian untuk Tiga Dewi, A. Farhan, Arif dan Bayu, Insan. Kemudian dari Cimuning A, saudara Najib, Davi, Mas Dimas, Pak Dimyati dan Pak Budi. Untuk Cimuning B, Pak Uko, Pak Sugeng dan Uda Hadi, Pak Lukito, Pak Dadang, Pak Lukman dan Pak Sutisna. Demikian para pemain-pemain semifinal dan final. Ini Pak Budi. Kita hadirin, panggil ya, panggil Pak. Kita panggil. Acara kita segera mulai untuk pembagian hadiah. Kami mohon untuk tim dari Tiga Dewi A dan tim Tiga Dewi B untuk mewakili
Kami persilakan untuk juara 1 dan 2 maju ke depan. Kemudian untuk juara 3 bersama, Simuning A dan Simuning B untuk mewakili timnya, kami mohon maju ke depan. Sedikit lagi Pak, sedikit lagi Pak. Ayo kami persilakan ke depan Pak. Siapa yang mewakili silakan dulu. Nanti baru per tim, masing-masing tim bisa difoto. Ini perwakilan aja dulu. Ya silakan. Dari Tiga Dewi. Ya, menghadap ke depan Pak. Kau kan arah sana Pak, jangan mantap. Ada lagi disuntik. Kenangan-kenangan disuntik. Enggak naik ke podium. Enggak naik. Banyak. Ya, oke. Baiklah, para pemain. Acara baik, kami mulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian yang kami hormati, malam ini adalah malam yang bersejarah buat kita semua, yaitu turnamen paguyuban Cup ke-10 tahun 2024 telah berakhir dan mencetak beberapa juara, mulai juara 1, 2, 3 bersama. Dapat kami sampaikan bahwa juara pertama adalah Tiga Dewi. Ya, kami silakan bertangan. Tidak bayar, Pak. Kemudian juara 2 dari Tiga Dewi. Kemudian untuk juara 3 bersama dari Cimuning A dan Cimuning B. Baiklah, sebelum kami menyerahkan hadiah-hadiah yang sudah ditunggu-tunggu, hadiahnya kunci. Baik, sebelum acara ini kita mulai hadiah, kami mohon untuk sambutan kepada ketua panitia, ketua pelaksana dari acara turnamen paguyuban Cup ke-10 tahun 2024, yaitu selaku ketua adalah Bapak Budi Prayetno, kemudian menjabat juga sebagai ketua PTM atau KPB di wilayah Rawalumbu. Karena itu kami persilakan untuk Pak Budi untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ini wajib banget semangat pagi, Pak. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, berjalan dengan sukses. Selawat wassalam khususnya pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua Paguyuban Kemawa, yang saya hormati pengurus PT PSI, dan yang saya hormati serta saya banggakan kepada Asyji di sini selaku pembina kita serta teman-teman kalian. Tidak panjang lebar sambutan dari saya. Saya yakin teman-teman sudah capek, sudah lelah. Terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasinya pada kegiatan ini. Mohon maaf agar ada sedikit kesalahan tidak dalam kewenangan kami. Jangan kapok dan tetap sesuai kebutuhan kita, solid, sportif, dan bahagia. Demikian dari saya,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Demikian Pak, mungkin dapat kami tambahkan juga ada kata-kata yang indah juga, tiada gading yang tak retak. Mungkin kami nama sebagai manusia pasti ada kekurangan. Insya Allah di turnamen paguyuban lengkap ke-11 kita akan melaksanakan penyempurnaan ya Pak ya. Baik status dari para pemain, terus regenerasinya, kemudian administrasinya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita akan lebih sempurna begitu. Karena memang ini kegiatan ini lebih khusus di sekota Bekasi. Karena kami punya pengurus di sekota Bekasi. Begitu. Syukur-syukur nanti perkembangannya ke seluruh Bekasi bahkan Jawa Barat. Kita atur nanti ketentuan-ketentuan, persyarat-syarat ataupun yang lainnya dalam rangka untuk penyempurnaan. Kami mohon maaf dalam pelaksanaannya. Apabila ada kekurangan mungkin ya, ada satu dan lain hal gitu ya, mohon dimaafkan. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung, baik sponsor maupun para panitia, wasit, bagian kebersihan, kelengkapan, keamanan, komunikasi, dokumen, dan lain-lainnya. Kami mengucapkan terima kasih, terutama yang punya gedung ini juga. Kami mohon terima kasih, apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Untuk lanjutnya nanti kami akan menyempurnakan kembali untuk tahun-tahun ke depan. Karena kami juga program di turnamen paguyuban Cup ke-10 ini ada setiap tahun 2 ya Pak ya? Oh 3. 3 kali kita ngadakan turnamen 1 tahun. Mudah-mudahan untuk tahun 2025 kita dapat laksanakan lebih baik. Demikian Pak ya. Oke, kami mohon untuk pembagian hadiah. Untuk tiga bersama kami mohon sesepuh kita, penasehat PTN dan motivator juga, Bapak Singgi, kami persilakan untuk memberikan hadiah kepada juara tiga bersama. Panjangnya jauh, kita nggak enak. Nah, naik aja jauh. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Izin Pak Bos, Pak Purwani bisa, Pak Bos, izin. Disambut. Pak Bos, selamat ya. Ini yang membawa juara. Terima kasih untuk waktunya pada rekan-rekan. Saya pribadi sebenarnya memberi plakat, tapi ini kan dadakan ya. Saya memberi plakat untuk kedua tokoh ya kan, Pak Hermawan sebagai ketua paguyuban yang sudah susah payah ya kan, menyatukan, memberi ajang yang sangat bermanfaat untuk terus menjadi Bekasi. Sambutan Pak Singgi. Terima kasih Pak Hermawan. Semoga Bapak Bapak sangat bermanfaat, berguna bagi generasi muda. Ya, mudah-mudahan tidak ada kata lelah untuk membangun, untuk meningkatkan prestasi tenis meja di Bekasi. Terima kasih banyak. Nah, ini tokoh satu lagi nih. Ini pendatang baru, ya, junior saya, tapi saya banyak menimba ilmu beliau di kehidupan. Pengalaman beliau sangat banyak. Terima kasih Pak Gun. Sudah bermanfaat bagi banyak orang, khususnya tenis meja di daerah Bekasi dan sekitarnya. Jadi perlu diketahui, Pak Pon ini sebenarnya pemain yang biasa-biasa aja, ya, sekelas saya lah main tenis mejanya. Tapi kecintaan beliau malah di atas saya di tenis meja. Beliau, ya kan, membawa anak-anak yang tidak mampu, yang punya semangat tinggi untuk mengembangkan, meningkatkan prestasi tenis meja, ditampung oleh beliau. Ini seperti insan dan kawan-kawan yang dari Tasik ya, ditampung di tempat beliau, bahkan pendidikan pun ditampung oleh beliau. Kami doakan ya pun.
Pak Purwandi sehat, panjang usia, dan dilancarkan semua rezeki. Dan tentunya jangan ditinggalkan tenis meja ya, terus berkiprah di tenis meja. Terima kasih Pak Pur. Satu lagi junior saya nih, Pak Budi nih ya. Nah, ini luar biasa. Tadi banyak diskusi dengan saya, kita akan lebih giat lagi meningkatkan prestasi menggairahkan tenis meja khususnya di Bekasi. Ya Pak Budi ya. Jangan capek-capek ya, jangan merasa capek. Meramaikan tenis meja. Mungkin dari saya itu aja, saya kembalikan ke MC. Terima kasih Pak Singgi. Baik, ya untuk mempersingkat waktu, kami persilakan pembagian hadiah untuk juara tiga bersama. Pak Singgi harap sini, Pak Singgi. Pak Singgi harap sini. Madep sini. Oke, ya, satu. Bukan dua. Dua. Masing-masing ya. Oke. Okay. Untuk Satu, dua, tiga. Oke, mantap. Baik, dari PT MSI kami persilakan Bapak Uda Hadi untuk menyerahkan juara tiga bersama. Menyerahkan tiga bersama. Kami persilakan. Pak Hadi menyerahkan juara kepada PT MSI Kota Bekasi. Ya, terima kasih. Ya, balikkan Pak. Foto dulu, Pak Uda. Balik. Foto, ya. Oke, awatan. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, ya. Baik, untuk berikutnya juara dua dari tiga dewi kami persilakan Bapak Budi Prayitno. Siapa tuh Mas? Iya, siapa lagi kalau bukan ketua untuk juara dua kan ya. Juara dua Bapak Budi Prayitno. Yang menyerahkan. Ya Pak, hadap sini Pak. Cakep. Satu, dua, tiga. Manis, juara dua manis. Iya. Juara dua. Kemudian, selanjutnya, yang ditunggu-tunggu, juara pertama yang diraih oleh PTM dari tiga dewi juga. Ya, baik untuk memberikan hadiah kami mohon Bapak Ketua PTM, Ketua Paguyuban Kap 10 atau Ketua Paguyuban Kota PTM Kota Bekasi, Bapak Hermawan. Kami persilakan Pak. Beliau adalah sesepuh atau panutan dari Paguyuban Tenis Meja Sekota Bekasi selaku ketua. Ya. Foto dulu, foto bareng Pak Sigit kami persilakan. Pak Budi. Pak Pur, silakan Pak. Sekalian Pak. Ya. Pak Asad ada Pak Asad? Ada Pak Asad? Manager. Pak Asad ayo, jangan jadi Pak Asad. Ketua tim ad hoc. Cimunik mana nih? Manajernya. Rangkap kali ya, Alpon. Mantap. Nanti diabadikan di medsos, di YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Tahan. Awasan. Amplop dulu belakang. Ya, amplop belakang. Oke, tahan. Di Twitter, di subwoofer, middle.
siap. Iya, terima kasih. Ayo, kita foto bersama. Kita foto bersama yang ada, ayo mas-mas, adik-adik, bapak, ibu sekalian. Kenang-kenangan di tahun 2024, tinggal 2 bulan lagi. Kita akan meninggalkan tahun 2024. Akan mempersiapkan ke 2025. Mengabadikan para juara-juara dari Tiga Dewi. Tiga Dewi kami persilakan. Cimuning jangan pulang dulu. Jangan dilihat besaran hadiahnya ya. Tapi kita harus lihat prestasi ke depan. Oke. Cimuning foto, silakan Cimuning. PT Cimuning dipandu oleh Bapak Upon yang sudah tidak asing lagi.